Yo, halo kawan-kawan. Kali ini kita bakalan main GTA San Andreas ya guys ya. Kali ini kita bakalan membuat konten cara membuat CJ berevolusi ya guys ya. Ini kita pertama-tama bunuh zombie dengan tangan kosong ya guys ya. Kita bunuh dulu zombinya dengan tangan kosong. Nakal zombinya nih guys. Oke, sudah kita bunuh, lalu kita lanjut lagi guys membunuh bencong ya guys ya. Nih bencong ya, jalannya kayak bencong, pokoknya laki-laki tapi jalannya kayak perempuan. Main kuat ya guys ya, tapi ya hebat memblocking serangan gue ya guys ya. Main hebat lagi ya, tapi setelah kita pakai jurus brutal dia kalah cok. Tapi kita ketiga kita bunuh ini siapa, orang hitam prompt creating ya guys ya. Keempat kita membunuh orang rambut orang putih bertato dan ada lambang ularnya di jaketnya pakai handgun ya guys ya. Oke, keempat lawan ini kita bisa berevolusi ya guys ya. Easy win guys, gampang cok. Oke, kelima kita melawan si yang bisa menghilang ya guys ya nih. Aku hilang ya bro. Dan kita ke enam kita melawan orang bertopi guys ya. Bertopi, bertas. Oh, bertas ya guys ya. Sulit kok ya semua. Bertas, berapa? Coba lah mah. Bertas, berapa? Oke, sudah selesai. Dia udah main OP guys, bisa rayot coba bangun bisa main HP guys coba gila coba lempar dia gede banget sama bunuh kita guys. Lalu kita membunuh melawan Bigfoot ya guys ini, kita lawan Bigfoot ya guys. Nah, dan kita bakalan berevolusi guys, kalau coba mau guys berevolusi guys berevolusi guys ya. Silakan kita ke best man elek guys coba mau coba berevolusi. Tapi sudah bisa berevolusi kill coba. Be, wah, kita bikin berevolusi guys ya. Wah, langsung berevolusi guys. Pot pocopot kepalanya guys ya. Kita berevolusi menjadi apa ini, Bigfoot ya guys ya. Ketujuh guys kita bakalan melawan si kelapan terus kita melawan bakal melawan si polisi tentara sambo sambo ya guys ya, yang membunuh orang pakai pistol apa tadi main kuat sih sam anu ini guys, tentara sambo ini bukan tentara guys, main sambo lah guys ya, melawan sambo mati kita bunuh sambonya guys. Belum mati ini, mati sudah guys ya. Kita melawan orang berbaju kuning dan bertas ya guys ya. Kita berevolusi lagi ya guys ini. Melawan si Franklin di GTA 5 ya guys ya. Sampai mati kita bunuh. Lalu lanjut lagi kita melawan si Ragil guys. Suaminya Ragil cok. Lebih mirip sama suaminya Ragil. Kita lihat. Easy win cok melawan suami Ragil ini, gampang banget, gampang dah. Dan kita melawan orang gangster bertas biru ya guys ya. Ini sangat sekali guys ya, sekarat gila OP seperti ini guys ya, tahan peluru guys ya. Easy win cok melawan pakai senjata. Kita lanjut lagi melawan si pendiam ya guys ya. Dia OP banget si pendiam ini guys. Intel kah dia nih guys? Tinju guys. OP banget gila. Mati gue cok. Ini kita kalau kita mau berevolusi selanjutnya guys ya, kita harus mati dulu guys ya. Lah hebat juga ada yang membunuh Bigfoot guys ya. Dan ini evolusi terakhir CJ ya guys ya. Menjadi parasit apa ya guys ya. Wow, menjadi keren banget guys ya. Dan sangat OP nih guys. Gila cok, kita evolusi terakhirnya guys ya. Kelahi lagi kah?
Menggendut, menggendut, easy win guys. Wah, kita pakai taekwondo ini guys ya. Layang, si jenius berputar guys ya. Tuh guys, siapa ya si jenius berputar guys. Siapa tuh guys, panjang banget guys. Bibisi anjing. Easy win, oh, taekwondo guys, taekwondo, 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 mati kamu. Ngapain tuh guys? Aku hidapain tuh guys. Gila cok. Sih gua harus mengentut tapi sebetulnya bisa gue bisa si emel mau si bro si alex bos miss bos si mosta terus bagus sebagai gangsta terus gue kita bunuh semuanya easy win guys man gangsta bisa open bet gue guys lah open bet guys digerombolin apa yang namanya gangster guys ya senjata lagi easy win guys kita guys. Gila OP banget ya guys ya. Spurs juga suka OP. Spurs juga suka semua. Game start. Spurs juga suka Swiss. Spurs juga suka Ale. Spurs juga Ale. Spurs semua Ale. Spurs Mos. Spurs Mas. Spurs Mos. Sekolah Spurs. Spurs Spanyol. Spurs juga Ale. Spurs Spurs T. Ini gue tadi bahasa pakai bahasa Spanyol guys ya. Paham gak kalian guys arti guys? Si Spanyol itu sebagai apa guys? Oke. MU kalah. Spurs juga suka Spurs. MU noob aja sih guys, beli sih beli aja apa problem terus gue guys lah si Kosti mista kala aste singku si balastis spline clean si ka visi muka aste si kala kus gue yang artinya ya yang artinya kembali dengan saya John Steel in the house beli guys Spanyol ya kontoi si pista pisa pista yang artinya orang di bawah umur tidak boleh nonton ya guys ya oke okay. Kali kita bakalan ini OP banget gue guys ya gue bantai semua orang guys sampai kabur dia cok melihat kelabang kita guys ya BBC kita cok gila si Sambo guys sampai takut si Sambo guys wah kita berjalan di mana gitu guys gila cok anjay gila nggak tahu apa gue sih kenapa tuh guys PBC cowok sih bro wah kita tadi dance dulu guys ya Spanyol wah nih kita melawan guys wah kita tebut-tebutar cowok gila guys lah guys pukul lagi wah gila cowok tebut-tebutar guys si jenis berputar guys si dia ternyata guys si jenis berputar cok gila OP bet kita ya guys ya gila cok putar-putar gila cok kita Spanyol deh kesto LABST bisa putar-putar si Pika Basle artinya kita berputar-putar ya guys ya singkole estale esmosta kistoste yang artinya si J sangatlah OP sekarang sebe asli ke spis sebe ka asli itu yang artinya kita bakalan pakai cinsau ya guys ya kita berjalan di dinding guys OP bet guys sebe ke spis po OP banget sih spis po bantai lagi ini orang berbaju ini guys ya kita leveling ya guys ya soalnya leveling kita guys ya. Ih, gue sudah kebal cok gagal gue leveling terus guys ya. Pokoknya mantap sekali guys ya. Kita bakalan ngedance dulu guys ya setelah ini guys. Kayaknya seru kita ngedance ini guys. Kita dancing dulu guys ya. Di mana nih guys? Di mana nih guys? Kita dance dulu ya guys ya. Sis, ini agak susah guys ya. Si kalau SW, SW, SP, please, please, master. Sekolah guys, mik, guys, buka, STM, go, STO, mesta. Guys, lo guys, this was, this was, SP. Yang artinya, gue lagi beradaptasi dengan kontrolernya guys ya. Karena pakai keyboard susah guys ya. Si sole, so, asli, piskal, kis, pos, kis, limaste. Kuslika amaste kustum bustistas le kumbis yang artinya kalau kita bisa menyelesaikan ini kita bakalan menjadi CJ normal lagi guys ya
This vocal gets raised by Kisly Kiss Boys. Segala epistole sama Mesesto Kisly Kiss Tapas Tembo. Yang artinya ini gue wah sudah anu guys. Yang artinya gue sudah nih beradaptasi guys ya dengan kontrolernya. Si Kolekes Pre Kisly Kiss Spanyol Kisly Kiss ta. Yang artinya gue sangat hebat guys. Gila cok. Si vocal SP Kiss Pre Sikala SP Spanyol Sikala SP Espo SP Keste Sispo Kestale. Yang artinya gila gue keren banget guys. Ngedance guys. Si dia ngedance kyo. Gila. Sikala SP Kespo Sale Keste. Dan yang artinya kita akan bantai orang-orang di sini guys ya. Espanyol Kestale Keste Sambo guys. Mudah buranan. Sikala Kespo Kestambo Keste Kestale Keste. Kita bunuh semuanya. Artinya kita bunuh semuanya. El Spanyole, El Contole, Estole, Stasto. Yang artinya gue gak bisa bunuh yang itu guys ya. Simbodas, Kestole, Espalo. Sepa kita bunuh semuanya sudah guys ya. Dan kita diam sebentar. Sekole, Espanyole, Kestole, Espa. Dan kita bakal menjadi Espolo, Kestokele. Kita menjadi manusia biasa guys. Oke, estamos, kele kespe. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Wow.